Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Selamat datang para pemirsa channel Spiritual 21 yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam ilmu santet yang merupakan lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Dalam dunia ilmu hitam, maka tak akan lepas dari yang namanya ilmu santet. Ilmu ini akan selalu menjadi solusi bagi mereka yang gelap mata dan dikuasai nafsu iblis. Jalinan kerjasama antara manusia dan jin dalam hal ini akan membuahkan keuntungan kedua belah pihak, baik bagi jin itu sendiri ataupun bagi manusianya. Keuntungan bagi manusianya bahwa musuh dapat tumbang dengan cepat tanpa jejak. Bagi jin itu sendiri sangat senang bisa menjerumuskan manusia dari jalan Tuhan dan mendapatkan jamuan makan yang tentunya sangat enak. Melanjutkan sesi terdahulu, yaitu macam-macam ilmu santet yang menjadi tumpuan bagi mereka para penganut ilmu aliran hitam. Yang pertama, santet buto ireng. Seseorang yang ingin menumbangkan musuhnya, yaitu orang-orang yang dibenci, saingan bisnis, saingan politik, dan lain sebagainya. Dengan santet ini, maka musuh akan mati secara wajar. Tinggal memilih mati karena sakit ataupun mati di jalanan. Maka santet buto ireng siap bekerja. Yang kedua, santet tulang kukang. Tulang harus dirituali terlebih dahulu dan kemudian dilempar ke area rumah target, dan kemudian dibacakan sumpah. Maka dalam waktu 3 bulan target akan mengalami penderitaan sesuai sumpah yang diucapkan. Yang ketiga, santet banaspati. Santet ini konon merupakan ilmu santet tingkat tinggi. Orang yang terkena santet ini akan mati mendadak seketika. Santet ini hanya dimiliki oleh kalangan tertentu karena harus melalui 9 tahapan tingkatan keilmuan yang sangat sulit. Para ahli hikmah berpesan, membunuh dengan kekuatan gaib hukumnya sama dengan membunuh memakai kekuatan fisik. Dosa yang ditanggung tetaplah besar. Kelak dosa tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun selamat dari hukum dunia, tapi tidak akan selamat dari hukuman Allah, yaitu berupa hukum karma, yang merupakan hukuman yang membalik kepada Anda, dan juga hukuman di akhirat. Mari kita tutup kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.